Sobat Sehat, ternyata jablay atau jarang dibelai bukan cuma sekedar lagu dangdut loh. Kondisi ini disebut dengan touch starvation. Apa itu ya? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dokter 24. Sobat Sehat, ternyata jablay atau jarang dibelai bukan cuma sekedar lagu dangdut loh. Kondisi ini disebut dengan touch starvation. Apa itu ya? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya dulu ya Sobat Sehat, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Touch starvation adalah kondisi ketika seseorang memiliki keinginan akan kontak fisik dengan orang lain. Hal ini muncul saat ia sudah lama tidak mengalami interaksi fisik dengan orang lain. Touch starvation ini ternyata bisa berakibat pada depresi loh. Menurut studi tahun 2018, kulit dapat mengkomunikasikan rangsangan sebagai sentuhan positif dan negatif kepada saraf sensorik. Saat bersentuhan dengan orang lain, tubuh akan melepaskan oksitosin atau yang disebut juga dengan hormon cinta. Hormon ini memiliki banyak manfaat, salah satunya dalam menimbulkan rasa bahagia dan mengurangi stres. Seorang yang mengalami touch starvation akan merasakan sensasi kesepian yang luar biasa. Secara fisik, ia merasakan gelisah, depresi, sulit merasa puas, tidak bisa tidur, dan selalu merasa lelah. Oleh karena itu, seorang yang sedang mengalami touch starvation akan menunjukkan perilaku yang dapat mensimulasikan sentuhan, seperti mandi dengan durasi yang lama, membungkus diri dengan selimut, atau memeluk sesuatu seperti bantal atau hewan peliharaan. Untuk mengatasinya, Sobat Sehat bisa melakukan beberapa cara sederhana seperti mencoba pijat, berinteraksi dengan hewan peliharaan, berkomunikasi dengan orang lain, atau berolahraga. Bila touch starvation sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, pastikan untuk mendapatkan bantuan dari profesional. Demikian informasi kesehatan kali ini, simak tips kesehatan lainnya hanya di Dokter 24. Salam Sehat!